Oke, halo semuanya, kembali lagi channel Ricky Blue God ya guys ya. Dan kita kembali lagi di Blue Fams 2021 ya guys ya. Blue Fam is back ya. Di episode kedua nih guys ya, si Ruben ini bakal ngapain tuh ya guys ya. Nah, jadi kan si Ruben ini masih ada di rumahnya si perempuan Jepang ini ya. Di rumahnya Kaori lah ya. Kita lagi bersilaturahmi dengan keluarganya. Dan aku bakalan minta izin ke bapaknya supaya si Kaori bisa tinggal di rumah kita, walaupun kita belum nikah nih guys ya. Oke. Jadi di sini atau di episode kali ini aku bakalan suruh si Ruben untuk menyiapkan yang namanya kue ulang tahun supaya si Kaori bisa menjadi young adult ya. Sekarang kan masih teen ya guys ya, masih remaja lah hitungannya ya. Kita akan suruh Ruben untuk membujuk bapaknya supaya kita diizinkan gitu ya guys ya. Oke, ini si Ruben lagi ngebujuk nih ya. Oke. Gimana ya? Bapaknya si Kaori lagi mikir-mikir ya. Kasih nggak ya? Apakah Ruben ini anak yang baik-baik untuk si anaknya Kaori gitu kan? Nah, masih dipertimbangin nih sama bapaknya nih ya. Mungkin dikasih kali ya guys ya. Menurut kalian gimana guys? Ada emaknya. Wow, pas sekali. Oke. Sangat romantis ya mereka ya. Halo, calon mertua. Jadi begini, si Ruben ini, aku Ruben. Jadi aku mau bawa anak Anda, anak kalian ke rumah aku. Boleh nggak? Nah, itu lagi dikasih tahu sama bapaknya si Ruben tuh. Boleh nggak? Jadi si Kaori tuh lagi ngomong-ngomong tuh, jadi gila dia ngomong sama cermin, coy. Oh, dikasih kayaknya, guys. Ya udah bawa aja nggak apa-apa, karena lagian juga si Kaori lagi jomblo ya. Tuh. Gitu tuh kata si maknya tuh ya. Aku kan sangat senang jika kamu membawa Kaori ke rumah kamu. Kalau boleh langsung di EW ya. Canda guys ya. Aduh, kayaknya udah dikasih ya guys ya. Kalau gitu kita langsung aja kayak gitu guys ya. Oke, di sini kita langsung aja yang namanya add to family ya. Oke, dan Kaori sudah menjadi bagian dari keluarganya si Ruben ya. Belum sepenuhnya sih. Kan belum nikah ya guys ya. Jadi kita akan suruh bawa pulang. Oke, calon mertua aku akan pamit dulu. Nanti kita akan balik lagi ke rumah ini ya guys ya. Oke. Ini kenapa emaknya makin demen sama si Ruben ngobrol-ngobrol gitu ya. Aman ya mak ya. Jangan suka nih sama Ruben nih. Aku tahu Ruben ganteng, tapi nggak gitu konsepnya ya. Oke, si Ruben bakalan pulang nih ya. Si Kaori juga bakal ke rumahnya si Ruben sekarang guys. Dan akan kusuruh nih ya guys ya, si Ruben-Ruben ini untuk membuat kue ya. Mudah-mudahan ada bahannya nih guys ya. Kalau nggak ada bahan-bahannya, kelar kita guys. Cuma duit 1.600 nih, si Ruben belum kerja gitu kan. Oke, mudah-mudahan ada dan kita bisa melancarkan acara ini ya. Di mana kita akan membuat si Kaori menjadi young adult ya guys ya. Oke. Aduh. Si Kaori marah nggak ya rumahnya si Ruben kayak gini guys? Aduh, parah banget. By the way nih, bajunya si Kaori emang yang ini everyday. Oh, ini guys bajunya. Wow. Stylish banget bajunya, cuy. Wih, cantik ya. Wow, gila Kaori pacar Ruben. Belum jadi pacar sih, coy. Aku baru buat mereka jadi friend doang, nggak bisa pacaran, guys. Soalnya si Kaori-Kaori ini masih jadi teen, coy. Nggak bisa dipacarin, guys. Oke, Ruben, let's go. Kamu harus membuat sebuah kue ya. Kita harusnya sih bisa ya buat kue. Nah, bisa coy. Gas. Kita akan suruh si Ruben membuat kue untuk si Kaori ya. Oke. Dan sepertinya aku harus mengedit sedikit mengenai objek-objek yang dari dapur ini ya. Kuenya ini bisa ditaruh di meja yang ukurannya segini nggak ya? Mudah-mudahan sih bisa ya. Oke. Dan Kaori sudah tinggal di rumah kita. Aduh. Betah nggak dia ya? Kenapa, Neng? Rumahnya kecil ya?
Maklum, kos-kosan. Anak kos si Ruben-Ruben ini. Tapi nanti mudah-mudahan sih si Ruben jadi ya, orang kaya gitu ya. Jadi tungguin aja deh. Enak banget ya main HP dibuatin kue sama Ruben. Apa nggak GG gaming nih guys si Ruben guys? Ayo Ruben, buat kue yang enak ya. Tapi aku sekarang bingung nih, mau naruhnya di mana ya? Oke, kuenya udah jadi guys. Let's go. Nah, sebelum nanti dimakan kuenya ini ya. Oke, sebelum dimakan, aku mau add birthday candle ya. Nah, jadi walaupun gini guys. Nah, walaupun belum ulang tahunnya si ini, si Kaori, tapi nggak apa-apa ya guys ya. Jadi di sini aku mau suruh si Kaori untuk blow up candle ya. Oke, supaya dia naik umurnya ya. Nah, ini guys, Kaori adds up ya. Nah, jadi young adult. Nah, jadi kita bisa nambahin nih. Oh my god. Guys. Aku ngasih attitude ke Ruben Adventurous. Dan si Kaori juga punya attitude ini, guys. Apakah ini yang dinamakan jodoh, guys? Oh my god. Sebelumnya aku nggak tahu Kaori attitude-nya apa ya. Ternyata dia cheerful, adventurous, dan ini dimiliki juga sama si... Wow, jodoh emang kemana, bos-bos. Kita bikin dia romantic, coy ya. Oke. Nah. Kalau misalnya kalian nggak percaya, ini nih. Aku nggak ada ngedit-ngedit apa-apa ya. Ini ke Ruben. Dan ke sini ya. Lihat kita ke attitude-nya si Ruben. Nah, ini dia, guys. Aku bikin si Ruben ini, dia aktif, satu, adventurous, romantic gitu kan. Nah, si Kaori juga punya ternyata, adventurous. Oh my god, inikah yang namanya jodoh? Waduh, keren. Oke, coba kamu flirty si dia, apakah dia mau sama kamu? Wih, sepertinya dia mau, guys. Hai, hari-hari. Jangan murung-murung dong. Nih, masa depan kamu ini jodoh kamu, Ruben. Oke, jadi kan di sini si Ruben ini belum ada relationship love lah ya sama si Kaori-Kaori ini. Jadi kita coba fokusin ke romance ini ya. Oke, jadi intinya di video kita kali ini kita sudah berhasil gitu ya membuat si Kaori ini jadi young adult ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini di bawah namanya Kaori Nishidake jadi young adult ya. Oke. Kayaknya nggak afdol nih ya, guys ya. Kalau misalnya Kaori nggak nyicipin kue buatannya gini, coy. Oke, sini Kaori. Take a piece. Where are you running? Ambil dulu, cicipin dulu dong ya. Oke. Padahal rencananya aku di episode kali ini pengen bikin dia nikah ya, tapi aku juga baru berpikir umurnya sini belum mencukupi ya. Oh my god, oh my god, oh my wah. Wow. Gimana rasanya, Neng? How about the cake? Wih, kayaknya aman-aman aja sih kue buatannya si Ruben nih, guys. Tidak ada keluhan ya. Alright. Oh guys, videonya sampai di sini aja. Aku cuma bikin si Kaori di sini young adult untuk memenuhi umur yang diperlukan untuk menikah nih ya guys ya. Wih, gila, udah agresif tuh. Udah mulai-mulai nih guys, benih-benih cinta sudah mulai timbul ya guys ya. Oke. Videonya sampai di sini aja guys. Jangan lupa kasih like, comment, subscribe ya guys ya. Kita akan berjumpa lagi di next video aku, dan pastikan kalian untuk subscribe dan like sebanyak mungkin di video kali ini ya guys ya. Oke. Saya berjumpa di videonya, Alternatif, dan bye-bye.